Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nggih, tengiring bersalawat kesidin Nabi, dok kesidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sadaya tiang hormati dan dewek tiang muliakan, alhamdulillah makin iki pelumum sami sudah berada di gih bulan sakitaran aran bulan Syawal. Bulan napa bu? Bulan Syawal. Gih, alhamdulillah selama tiang pelumum sami sebulan, tiang pelumum digembleng, tiang pelumum dilatih, telatih gih sebulan latih diri tiang pelumum sami jauhan diri elek gih medara ngenem peturut daripada hawa nafsu. Lagu makin diminah selesai bulan Ramadhan iki sampunan tiang pelumum sami ya selesai bulan puasa mungkah tiak gawe ibadah terus ibadah terus tiang pelumum sami melaksanakan ibadah puasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana qasiyamid dahri kullih. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma, barang siapa yang berpuasa, saya puasa nggih bahasa niki puasa. Ambe tan kena puasa. Ambe kena puasa. Nggih bahasa menyim. Puasa. Puasa. Man soma sui-sui. Puasa. Ramadhana kendalam bulan Ramah. Summa berterus. Atba'ahu sittan min syawal, kemudian dia gi berpuasa melanjutkan puasa Ramadan, dilanjutkan dengan puasa gi ilik bulan syawal, sittan min syawal gi 6 jelu ilik dalam bulan tersunatan selesai tiang pelunggung dimituah selesai puasa bulan Ramadan. Lanjutan pelungguh 6 jelu lagu selain daripada hari raya. Amun dua hari raya niki jadi kanggo puasa niki karena ia keparan aran yaumut tahrim. Jelu sak tahun taharaman gawe puas. Nindik puasa tu ilik jelu hari raya. Nah, nimit wah selesai hari raya nggih. Kemudian pelungguh sami berpuasa 6 jelu malik. Bahasa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kasiyam bidahri kullih. Ibarat dengan puasa ke bulan Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari. Nggih, kemudian dia teruskan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti puasanya orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Ibu, saya puasa bulan Ramadan sebulan. Demin selesai bulan Ramadan, mau terus puasa di dalam bulan Syawal. Saya tahu makin niki ngiring bulan Syawal. 6 jelun puasa niki pada pahala barat dengan saya puasa setahun. Barat pahala dengan saya puasa setahun penuh. Nden bebuk, nden apiaran, nden wah lepas-lepas. Ibarat niki di dalam bulan puasa niki nggih sebulan terus 6 jelu niki seolah-olah puasa 1 tahun.
Karena jumlah hari dalam napiaran dalam satu tahun niki pira keluar jelo dalam setahun ibu? Aneh, nak lupa. Donasan bapak-bapak pira jelo dalam setahun? Meringan. Pira detik, pira jam dalam sejelo semalam bapak-bapak? 24 jam. Dalam satu jam tiang pelunggung sami niki para jamaah pira kali berembuk? Nah, ini narak mendaik. Dari para jamaah kalau jelo di dalam satu tahun itu adalah 360 hari. Ulang. Pira jelo dalam setahun ibu? Oh, tak parah. Nani, pah tu barang dah pelik oka. Baru sudah ketuk. Telur ratus enam desa. Ya, keluik telur dalam satu tak? Amok tak ketua, lemah ibu, nenek tiang pelunggoh ragu-ragu menjawab. Pira jelur dalam satu tahun adalah 306 desa. Yeah. 306 desa. Artinya para jamaah, manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man ja'abil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10. Ini yang terbalas di 10. 10 napiara niki, 10 ganjaran. Berarti ini yang terpuasa sebulan niki. Sebulan niki berjelo ibu 30 hari. Berarti ini yang terbalas saat telung dasi jelo isi 10 kali lipat. Berarti saat telung dasi jelo niki sama dengan 300. Masih kurang, maka kesurut tentu kelilik bulan Syawal niki kesurut puasa 6 jeluk adin sak pas tiang pelungguh mendapatkan pahala ibarat dengan sak puasa setahun. Surut terumbuk 6 jeluk, 6 jeluk niki sama dengan 600. Baik, 60. Ia berjari genap 306 dah. Sepaham niki bu? Nunasan dulu tiap pelunggum sami makin jelo semakin hai puasa. Saya puasa. Angka sah puasa sunnah kena. Saya hai puasa sunnah makin. Jadi tidak terbatas tiap pelunggum saran puasa ni rapu bulan Ramadan doang setiap seni tiap pelunggum puasa. Niki jawab jelas puasa wajib. Lagu sak sunnah masih penting. Dengan ibarat orang yang berusaha, orang yang berbisnis. Kenapa mereka berbisnis? Tentu sekali mereka mengharapkan nafi urin tepara niki bati atau untuk. Jadi para jamaah tiap pelunggung harus dalam hal ibadah niki pita untuk. Makin yang pelunggung demi Tuhan selesai bulan Ramadan, kemudian pelunggung sami lanjutkan 6 hari. Nah lemak niki demen wah 6 jelu nggih iya arang rebaran topat nggih lagu dengan sak kadang-kadang sak piak topat niki dengan di puasa piak topat apa rebaran nggih mosa paling luwih nyembi topat lemak sande puasa sunnah paham niki pada barawi pas lebaran niki sak paling baru pakaian dengan sande terawih. Sadik terawih ini kisah perut-paru. Gak-gak ajak-ajak. Gajah. Tulisan ini londong. Dinuhanu. Dinuh keteh. Terawih dinuh. Para jamaah yang kerunggung samin din. Penting ini saran pakaian. Wih bulan waktu saya raya. Ia akan dibahas Rasulullah. Laisal id. Gih. Bili bahasin jadi. Gih. Walakinnal id sateparan id niki adalah ta'atuhu Yazid. Nggih, semakin bertambah ketakwa demin hingga sebulan puasa sirep rombok ruwet ketaatan, sirep rombok ruwet patuh.
Lagu amun ingat bulan puasa lemah ngaji barat luar kanjir nikti siri lemah. Berdiwi ibarat yang pelunggung ngecas lagu ini tak mecas. Arah natun di HP sendiri tak mecas. Ya wah selama-selama semakin ini tak mecas lui. Nge? Lui kan tecas. Bila jelur tecas. Belum dah sejelur sebulan tecas. Tecas sembahyang terawih tecas. Tecas. Lagu arah santi tama bimbing tercabut cas ini ya ha ayo anu nasa nakal lemah insyaallah nggih selesai bulan Ramadan semakin semangat ya tanda terima ibadah puasa disida Allah kembing para jamaah bahasa Rasulullah sallallahu kembing tanjuran tiap pelunggung puasa sunnah pada bulan Syawal niki. Inna Allah ta'ala khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin min Syawal faman shoma tilka sanah kataballahu ta'ala lahu bi'adli kullu khalqin min khalqihi hasanah wa yamhu anhu sayiatihi wa yarfa'u darajatihi. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sae-sae bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 6 jeluk ibarat dia puasa setahun. Berarti sane puasa makin 6 jeluk di dalam bulan Syawal kurang pahala. Karena yang pelunggum jumlah hari dalam setahun adalah 316. Para jamaah sadar yang hormati, bulan Syawal ini adalah bulan termasuk daripada bulan-bulan sakmuli kambing. Bahasa Rasulullah, inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah ta'ala senuh sama hakuasa khalaqas samawati wal ard. Ya tan piak langit, ya tan piak bumi, sida-sida Allah. Saya tahu tiap pelungguh melingih makin, saya tak tukul makin. Ya tan tepiak fi sittati ayyamin min Syawal, 6 jeluh dalam bulan Syawal. Pada hari, pada bulan inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya tan piak langit, kacau bumi sida-sida Allah. Dan apa yang ada di bumi ini semua Allah ciptakan pada bulan ini adalah bulan Syawal. Bila jalur pihak langit bumi si Allah Ta'ala fi sittati ayyam, 6 jalur, 6 jalur. Ibu, ibu lunggu pihak balik bila jalur. Bila bulan arasa telu kali tamu Malaysia pun tahu pihak pak menolong tali pire jelo 6 jelo uang tenak batur selepung ngecor lah uang tetenak cor langit si denek jemaah selepung pengumuman mayat cor langit denuah pengumuman inna Allah ala kulli syai'in. Jadi sesungguhnya Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 6 jelur pihak sida-sida Allah langit bumi. Sudah pasti dengan laut mesan Allah kan. Den wah endeng tolong ojok sai-sai. Nggih? Lagu nikilah nuwun kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amun pelungguh pihak balik pendek sanggup itu. Apa kecik dan balik niki masih tahu tiang pelunggung sami susah apalagi pihak-pihak bumi lah nikilah dua kekuasaan Allah Subhanahu. Faman soma tilkasana, barang siapa yang puasa pada bulan itu di bulan Syawal di pada tahun itu bulan Syawal di maka para jamaah kata Allahu ta'ala lahu maka akan ditulis dicatat oleh Allah bi'ada di kulli khalqin min khalqihi hasanah. Maka tiang pelunggum sami setiap makhluk setiap hamba Allah yang berpuasa pada bulan Syawal ini maka yang tiang pelunggum tercatat pahala barak keluik makhluk Allah sa'iruk maupun sawah maka nendek tiang pelunggum sisian bulan makin ini. Wih mungkin bulan Ramadan ni kira sakurang pakut masih narak kesempatan ibu bulan Syawal. Nih
Paham ibu? Nah, makin masyarakat sepatah pacu-pacu bulan Syawal niki. Siri rumbuk ngaji, siri rumbuk tiang pulunggom sami, majelis-majelis pengaji.